memang sudah registrasinya. Jadi kartunya di sini keluar. P aku mau ganti kartu. Tulisannya RP nih. Ini mana nih kartunya? Ini nasa. Berarti ini pencetakan kartu lah. Susah. Eh lucu. Video kata dia. Ulangi Kinur. Kada. Gimana sudah selesai? Ya Allah sudah selesai. Lihat bang kartu barunya cie cie. Ya Allah. Jadi kayak ini caranya tadi. Cita enggak pada enggak. Pertama datang. Kalau misalnya ada upgrade. Di sini ada menunya upgrade. Lucunya selain KTP harus KTP apa? Habis gak? nomornya harus dipindahin kemana? Ke telepon. Kalau apa sudah lo? Oh kartunya rusak lah. Nanti kartunya diganti. Siapa bang? Habis gak sab? Sama sekali kah? Masukkan kartu SIM ini sudah ada lo kartu SIM. Sudah. Udah itu pengaturan dah. Siapa cara? Kemarin tuh kontak tuh. Terus? Pindah lo. Kontak. Ada kartu SIM. Loh. Kenapa? Cek bang kartunya mah anu kah? 081. 081. Berapa lah nomornya siap lah? 3. Semuanya ada ini yuk. Satu berarti. Kalian picik semua lah. Kayak apa caranya? Pilihan tuh. Semuaan gak ada. Oh sudah di telepon itu siapa? Ini tulisannya kembali ke SIM 1 lah tadi. Ini tiga. Berarti itu, sudah. Nah ini telepon semua nih. Ya sudah ada. Biar ada. Pasrah kah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah nur kartunya siapa ini? Diambil. Ini anu siapa ya? Kereden 0,6 siapa ya? Curan? Hah? Mana di sebelah mana? Jadi kenapa sampein ke sini kak? Ini lah, so, anu HP baru. Terus? Terus mau dipindah ke situ, ini HP-nya nggak dipakai lagi. Karena sering hang. Lama sudah dibantingin terus. Kerban bantingan. Mana masuk WC? Ada loh, jatuh di WC di tamal tuh. Lain, tapi kan enggak di anunya. Lain di WC-nya. Lantai. Di anu nonton ya itu. Jadi guys, kita lagi ada di Grapari Batu Licin ya. Tuh, seperti ini banyak sekali layanan yang ada di sini. Misalkan mau langganan kartu halo dan lain-lain. Aku kah? Betul deh. KTP-nya sudah ada. Ini sudah. Ini belum berapa. Kata gunung gini. Jadi sombong banget. Kayaknya harus beli tas HP deh. Oh. Iya. Ini keluar kartunya kasih ini Nur.
Lebih enak aja sih kalau misalnya memang sudah registrasinya. Jadi kartunya di sini keluar. P aku mau ngeganti kartu. Kartu saya RP ini. Ini mana nih kartunya? Ini nasa. Berarti ini pencetakan kartu lah. Susah. Hei lucu. Video, ulangi Kin Nur. Kada. Gimana sudah selesai? Ya Allah sudah selesai. Lihat bang kartu barunya cie cie. Ya Allah. Jadi kayak ini caranya tadi. Jadi kayak pada enggak. Pertama datang. Kalau misalnya sudah pasti enggak. Upgrade. Di sini ada menunya upgrade. Jadi tinggal diklik aja. Terus masukkan nomor. Masukkan misalnya nomor Anda. Nomornya dicek dulu, terus dilanjutkan. Harus sesuai KTP tadi, misalnya ini kan KTP. Jadi dia. Terus ini masukkan KTP yang belakangnya nih loh guys, belakangnya ya. Tempel di sini, terus tempel ke ini, pindah. Sekiranya lain. Nah, kan bukan nah. KTP. Terus kalau anu habis itu, misalkan oke, ini telunjuk gini ya. Iya. Nah, nanti guys. Keluar sendiri kartunya dari sebelah sini loh. Ya loh, nah, keren deh. Langsung jadi ini nih tampakannya. Ini. Mas jadi kartu. Jadi langsung melahirkan loh. Melahirkan kartu guys. Mesinnya bagusnya ini. Hebat beliau. Nah, bayarnya gimana? Enggak ada bayar. Oh iya, gratis kah? Ya Allah. Nah, banyak NP ada. Oh, itu kalau misalnya pian mau beli. Oh, gitu. Ya gratis loh guys, beneran gratis, luar biasa Telkomsel ya. Bagus loh, nah. Bagus sih. Gak pernah loh sapan kesini. Boleh. Gak boleh kan di sini. Yang pasang ini ya. Ini apanya di sini. Ini apanya. Oh, apanya. HP-nya dibuat ini pelakuannya. Ini HP-nya. Nanti kita pasang ini sudah jadi ya guys. Gratis. Dadah. Terima kasih Om Kak. Makasih lah Nurliana. Makasih lah Nurliana. Jadi guys selesai sudah ganti kartunya di Grapari Telkomsel Batu Ijin. Kakaknya ramah-ramah, prosesnya cepat dan juga untuk yang ganti kartu gratis yang pakai mesin tadi ya, mesin ajaib tahulah kayak Doraemon tuh nah. Picik-picik keluar kartunya ya. Jadi keren. Lebih baik kartu yang lama diganti karena gratis. Oke, terima kasih. Dah. Bapaknya siapa namanya? Diana. Diana. SMK 2 dulu ya. SMK 2. Salam buat Bu Eni. Pertansi ya? Salam buat Pak Ribut.